seorang perempuan sentuh budak tidak ha kena beki weh aqil ya tulennya alikha yara aja nah tidak akhir baligh ni talteh talteh akhir ni akhir gol kedia oh akhir lawa dulu ha ah, tu dia ha ah, tengok ni tulis tidak akhir ha ah, akhir gol awal tu lah dak ya naknya akil bali sebab dia di bali belakang ha ah, budak yang tidak akil baligh tu baru kena akil dah yang tak ada ada akal lagi yang tak berakal dengan bau gila atau apa ada akal tapi tak siapa umur itu itu dulu ha, habis tu kelima habis sudah dengan dia tak tahu apa gitu. Adakah jatuh air wuduk? Air wuduk tak ada apa dia duduk di timur malak dia tak jatuh lagi tu Allah hodok tepatnya batal wuduk ha, kecek pun nak beki dulu belum nak jawab masalah. Ah tu dia leh. Hmm tu dia. Ah adakah jatuh air wuduk? Ha hak tu tak boleh timah molat tak apa. Boleh jebur katuk molat guling tak apa lagi tak tubik. Ah maksudnya nak adakah batal wuduk? Ha tanya lagu tu ah. Nah. Ah jawabnya ya gini dalam mazhab kita Syafi'i tu tu satunya hak nak hukum jatuh nak hukum batal tu satunya ajnabi dengan ajnabiyah. Nah, yakni perempuan baik lelaki ia harus nikah dua tu. Walaupun adik-beradik, walaupun keluarga. Lagu anak keluarga jatuh. Itu seperti sepupu. Anak adik, anak kakak ke tu. Kerabat yang terdekat tu. Nah, siapa boleh pesaka pergi mari tu dengan satu, dua, tiga syaratnya. Nah, tu dia. Maka panggil ajnabi harus kahwin. Nah, malaikat sepupu tu duduk menyusu di seorang nenek. Nanti jadi sabitnya. Saudara susu. Ha, sabit tu kalau tak sabit tu ke. Sepupu ni ajnabi dah. Ha, boleh menikah kahwin dah. Ha, bila menikah kahwin. Batallah wuduknya. Hmm. Lepas tu. Apabila dia tu kanak-kanak. Bila sebut tak kanak. Belum balik lah. Nah. Dia tak ada kena. Dia tak ada kena kait dah dengan balik tu. Faham tak? Seorang perempuan sentuh budak. Ha, dia. Ya bila sebut budak ya tak ada kena kata dah yang belum balik. Sebab dia balik habis nama budak dah. Entah tak? Ha tapi kita sebut juga lagi. Ha lagi dah. Ha dalam mazhab kita Syafi'i kanak-kanak yang belum balik tapi sudah tamyiz dah. Maka ghalib tamyiz umurnya 7 tahun. Ha maka situ tak ada kait selagi. Jika budak ini ghalib yang tak diinginkan lagi. Pada ghalibnya nafsu yang selamat sejahtera tak ingin lagi budak kodin ni. Ha, maka tak batal wuduk. Ha, maka di samping tu ulama ambil ikhtiar sikit. Ikhtiar mana? Kalau setuh budak sudah tamyiz dah tu seeloknya ambil wuduk lah. Sebagai ikhtiar. Ha, sebagai ikhtiar. Ini mazhab kita. Kalau pergi setengah mazhab lagi. Mana setuh ni apa dia batal dengan tak ada kait. Tak ada kait umur. Kanak kecil merah-merah pun setuh batal. Nah, ada juga setengah malak kata gitu. Seperti ada Al-Zahiri atau itu. Dan mereka semua pakar. Haa, tengoklah. Merah-merah setuh batal jatuh. Sebab apa? Sebab Tuhan guna perkataan nisab supaya budak orang tua nisab belakang Tuhan guna. Nampak ke dia? Haa, dalam Quran. Aula mastumun nisab. Pas nisab tu nak umur apa? Tak ada umur. Padahal dia pula kata budak kecil merah-merah panggil nisa. Yang dalil ni tu ada cerita ha Fir'aun bunuh anak lelaki. Ha? Semelah anak lelaki tak semelah anak betul. Ha guna kan? Yuzabbihuna abna'ahum. Ada sana wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nisa' situ tu. Siapa tu? Ha, bila mengandung masa tu. Hatta tentera lagi. Hatta bida lagi. Beranak poh tu baik. Tengok. Ha, lelaki. Yuzabbihun. Semalah. Tengok. Beranak. Ha, perempuan. Yastahyun.
tak semelah. Agak nisab tu tak budak merah-merah. Ha, budak merah-merah. Supaya orang tak kata Allah mesti menisab. Sebab dia tak ada syarat umur tu. Nampak tu. Bukan nak merah kita tu. Batal lah. Ada Nabi. Tuan sahadat Zahiri. Ha, kita tak. Siapa kepada tahap umur yang boleh ingin. Oleh nafsu yang salim. Lalu tu bukan nanti tunggu balik. Tak balik pun tengok. Dia kadang-kadang budak baik lelaki puas baik. Kadang-kadang umur putih lagi. Tapi ada segok dia tu menyebabkan orang kena. Ha. Kadang-kadang budak ni umur banyak dah 10-11. Tak apa hak ingin lagi. Walau macam tu sekalipun kita letak tak ikhtiar tu malam. Bila 10 tahun tu gak, ya, 9 tahun lah tak situ. Kerana 9 tahun ni tepat balik. Ha, masa balik tak situ. Ha, kalau kita sentuh dia gak, seelok kita ambil wuduk lah. Kerana masa dia tu masa balik lah tu.